Halo guys, welcome back to my channel Bella April. Jadi di video kali ini aku tag dua video dalam satu hari. Mohon maaf kalau misalkan bajunya masih sama uh, kayak di video sebelumnya. Nah jadi di video kali ini aku tuh pengen bacain head comment yang udah pernah masuk di uh, channel YouTube aku dan itu aku mau bacain dan sekaligus menanggapi uh, komentar-komentar tersebut gitu karena. Uh, lumayan cukup pedes banget, gitu kan? Komentar yang masuknya, so buat kalian yang penasaran, please keep on watching. Nah, sebelum aku bacain head comment yang masuk, kalian pastiin dulu udah klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya channel aku semakin berkembang. Jangan lupa juga like dan komen video ini, share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, sambil baca head comment yang masuk, karena... Komentarnya itu cukup lumayan, bikin greget. Aku mau sekalian makan pop mie geledek supaya tambah tambah panas, gitu kan? Biar tambah greget, bacanya jadi sekalian aku makan pop mie ini. Oke, aku mau makan satu suap dulu, baru nanti aku baca komentar yang masuk, terus kemudian nanti aku bakal tanggepin. Ini buat pemanasan dulu aja, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Aku bakalan jawab bacain komentar yang masuk. Dia bilang bertele-tele padahal intinya cuma 15 detik. Oke. Okay. Gini. Kita itu kan konten kreator ya. Kita buat video, buat konten, itu tujuannya untuk menjelaskan eh uh, suatu apa ya entah itu aplikasi entah itu review entah itu apapun lah ya kita menjelaskan sama penonton kita otomatis bakalan ada yang namanya opening, penjelasan sama ada closing. Nah, itu kan wajib banget bagi si konten kreator itu menjelaskan ketiga hal itu gitu itu tuh bentuk komunikasi antara si konten kreator sama si penonton. Nah, nggak mungkin dong si konten kreator tiba-tiba bikin video, misalkan menjelaskan aplikasi, tiba-tiba aku bikin ini caranya begini loh, ini caranya begitu loh. Nah, pasti si penonton pun akan bingung gitu. Bakalan ini orang maksudnya apa sih, ngejelasin apa sih, kok tiba-tiba ngejelasin aplikasi, nah aplikasinya itu fungsinya untuk apa. Nah, kayak gitu tapi si orang ini menanggapinya dia kayak apa ya kayak semena-mena gitu loh kayak sebenarnya ini tuh nggak bertele-tele gitu aku kan ya aku wajar dong kayak ngejelasin ini aplikasinya untuk apa terus aku kasih opening aku kasih closing aku jelasin secara detail supaya yang nonton video aku itu paham sama maksud dan tujuan video aku itu apa gitu tapi dia bilang bertele-tele ya terserah yang penting intinya aku udah menjelaskan secara detail ke kalian ke penonton terserah orang mau menanggapinya seperti apa itu jadi ya udah lah ya gitu loh itu jadi ya udah lah ya gitu loh Oke, okay. kita langsung masuk ke komentar yang kedua. Dia bilang, dia komen di salah satu vlog aku. Dia bilang, ngevlognya jelek banget, ampun lah, kata dia gitu. Di sini aku nggak menanggapi, nggak ngebales. Cuman ada salah satu subscriber aku yang kayak nanggepin gitu. Mungkin dia nggak sengaja baca, terus akhirnya dia, uh, dia bales gitu. Dia bilang gini, kata subscriber aku mohon maaf sebelumnya ikut campur cuma mau ngingetin cobalah untuk sedikit menghargai karya orang lain ingat satu hal boleh jadi orang yang kau rendahkan derajatnya lebih tinggi darimu dia bilang kayak gitu salah satu subscriber aku menjawab pertanyaan apa ya komentar dari si orang ini yang dibilang ngevlognya jelek banget ampun lah gitu sebenarnya aku tahu dia komentar kayak gitu cuman gak aku bales gak aku tanggepin karena kalau misalkan aku tanggepin, pasti orang itu tuh ngerasa senang. Widih, kok, <coughs> pasti orang itu ngerasa, widih, komentar aku ditanggepin loh di gubris. Nah, itu dia bakalan makin senang gitu, makanya nggak aku tanggepin. Aku cuma ngecek aja orang ini tuh, dibilang komentar, dia komentar gitu kan di video aku, dibilang ngevlognya jelek banget. Nah, pas aku liat channelnya dia dia sama sekali nggak ada video gitu, nggak ada hasil karyanya dia gitu. Aku sih nggak masalah video-video aku tuh jelek nggak masalah. Yang penting itu adalah hasil karyaku sendiri, bukan hasil karya orang lain yang aku upload lagi di channel aku itu. Terserah mau jelek mau enggak, yang penting aku punya karya. Aku bisa menghasilkan karya, aku bisa menghasilkan video uh, yang menurut aku aku suka gitu terserah orang mau bilang jelek lah atau apapun lah karena kan aku juga termasuk salah satu konten kreator pemula dong wajar kalau misalkan e, dari kualitas videonya masih jelek karena kan aku masih pakai kamera handphone gitu kan nggak apa-apa yang penting e, aku bisa memanfaatkan sosial media dengan baik gitu dan awalnya aku mikir ini orang komen Uh, ngatain vlog aku jelek itu aku pikir dia punya vlog yang lebih bagus dari aku aku pikir gitu terus pas aku lihat ternyata channelnya nggak ada karya apa-apa jadi kayak sayang banget gitu loh dia ngomentarin orang lain tapi sedangkan dia sendiri nggak punya karya apa-apa itu aku kayak paling greget <tuh> gitu <loh>. lanjut Chan <tuh> Ini pedes banget loh mie sumpah ini pedes banget. Kita masuk ke komentar yang ketiga. Hmm, dia bilang gini. Hmm, dia bilang begini. Kalau nggak bisa make up, nggak usah make up. Kalau nggak bisa beli, nggak usah so-soan mau make up, kata dia gitu. Jadi aku itu sempat bikin video tentang make up dan di video itu aku bilang kalau aku tuh emang gak bisa make up tapi karena uh, demi memenuhi apa ya permintaan dari para subscriber aku yang minta aku buat um, apa ya membuat video tutorial make up untuk pemula. Nah itu aku pakai bahan uh, apa ya, alat-alat make up seadanya bahkan kuas pun aku gak punya gitu karena kan emang aku tuh nggak suka make up jujurnya itu aku nggak suka make up nggak terlalu suka gitu dia bilang kalau nggak bisa make up nggak usah make up gitulah suka suka gue gitu kan gue yang mau make up lah, yang ini kalau nggak bisa beli nggak usah soal soal mau make up lah emang orang yang mau make up itu harus punya alat-alat yang bagus aja gitu eh, maksudnya gini terserah orang lah gitu kalau emang dia bisa make up tanpa harus punya alat-alat makeup yang bagus kenapa enggak gitu loh kenapa situ yang ribet sih gitu lah next next oke okay, ini udah lumayan keringetan kita lanjut sampai habis ya tadi aku udah screenshot sih beberapa hmm, kita ke pertanyaan eh komentar selanjutnya Dia bilang gini. Oh, dia itu komentar di video aku yang giveaway waktu aku mengadakan giveaway di 5000 subscriber aku, dia bilang hadiahnya jauh dari semua. Suruh subscribe baru juga 5000. Kok, kok kok dia bilang ketawa gitu. Jadi intinya intinya gini. Lah baru juga 5000 subscriber masa orang suruh minta apa ya masa disuruh nge-subscribe padahal hadiahnya juga kayak jauh gitu loh nah jadi gini aku itu kan mengadakan giveaway kemarin itu untuk merayakan intinya untuk berterima kasih ke para subscriber aku yang sudah nge-subscribe aku dan ngedukung aku sampai saat ini itu tujuan aku kayak gitu nah untuk hadiah karena memang Aku masih pemula dan aku baru pertama kali mengadakan giveaway makanya hadiahnya masih ya seputar peralatan YouTube aja gitu. Belum ada hadiah yang bagus kayak misalkan handphone, kamera dan lain sebagainya gitulah ya. Dan itu pun sebenarnya hadiahnya udah cukup lumayan bagus untuk para YouTuber pemula gitu. Dan itu bahkan cukup lumayan banyak juga gitu, tapi orang ini bilangnya lah baru juga 5.000 subscriber udah minta di subscribe dan hadiahnya juga jauh dari semua gitu dia bilang kayak gitu ya kalau emang kalau nggak mau ngikutin giveaway aku ya terserah maksudnya tapi nggak usah sampai kayak begini juga gitu kan dia bilang baru juga 5.000 subscriber aku tanya emang subscriber kalian udah subs subscriber kamu nih sudah berapa sampai kok bisa gitu loh dia itu gampang banget gitu loh dia bilang baru juga 5000 subscriber lah 5000 subscriber pun aku mendapatkannya tuh butuh perjuangan ekstra banget gitu loh dan ini tuh kayak nyepelein lah baru juga 5000 subscriber kayak kayak gitu sih jadi ya udahlah ya lain kali tolong hargai apa ya usaha seseorang gitu loh sangat disayangkan oke okay. nah oke okay. ini uh, komentar yang terakhir aku mau makan dulu masih banyak banget nggak habis-habis Oke okay. dia bilang begini sekali-kali mau coba jadi haters deh dia bilang kayak gitu kalau mau make up tuh punya modal dong dia bilang gitu beli dong beauty blender beli kebras. kalau mau jadi beauty vlogger jangan cuma ngarepin giveaway doang pakai duit hasil sendiri dong gimana sih nggak modal banget gak niat banget mau jadi beauty vlogger dia bilang kayak gitu gini sebenarnya dari awal aku punya YouTube itu sama sekali aku nggak ada niatan untuk menjadi beauty vlogger, karena aku sadar aku itu dalam hal permakeupan itu nggak jago. Make up pun aku masih seputar ya basic aja yang aku tahu, belum sampai yang kejauh gitu. Jadi dari awal aku punya YouTube konten yang aku upload pun itu bukan seputar uh, beauty atau seputar make up, jadi sama sekali uh, apa ya. Tanggapan dia, dia bilang aku pengen jadi beauty vlogger aja itu udah salah. Gitu, dia bilang kalau mau make up tuh punya modal dong. Dia bilang gitu, beli ke brush, beli ke beauty, apa sih beauty blender? Kata dia gitu, jangan cuma ngarepin dari giveaway lah. Siapa yang ngarepin dari giveaway gitu? Kalau misalkan aku pun mau, aku bisa kok beli brush gitu. Cuman karena aku tuh emang gak terlalu suka makeup dan aku gak punya koleksi-koleksi makeup yang terlalu banyak Jadi menurut aku buat apa aku beli brush kalau nanti ujung-ujungnya itu gak dipakai Aku tuh orangnya, tipe orang yang kalau emang itu penting ya aku beli Tapi kalau emang itu menurut aku gak terlalu penting-penting banget itu gak bakalan aku beli gitu Jadi kayak apa ya percuma gitu bakalan disimpan aja ya buat apa gitu loh mending dipakai dulu uangnya buat ke perluan yang emang lagi aku butuhkan banget gitu terus dia bilang pakai duit hasil sendiri dong nggak modal banget nggak niat banget mau jadi beauty vlogger dia bilang gitu nggak modal banget gitu dia bilang aduh ya allah ya aku nggak modal gitu intinya sih gitu jadi intinya aku itu dari awal punya YouTube, aku itu emang sama sekali nggak ada niatan untuk menjadi beauty vlogger. Meskipun di channel aku ada beberapa yang membahas tentang make up, itu bukan berarti aku ingin menjadi beauty vlogger. Terus yang kedua, modal dong dia bilang kalau mau jadi beauty vlogger. Nah, aku itu sudah aku jelasin tadi, aku tipe orang yang kalau aku barang tersebut itu tidak terlalu penting itu nggak aku beli tapi kalau misalkan barang itu menurut aku apa ya aku lagi butuh banget itu perlu banget itu aku beli gitu jadi cukup cukup ngena sih gitu intinya kalau emang mau menanggapi orang sok silahkan tapi jangan sampai ngejatuhin orang itu, jangan sampai ngejatuhin karya orang lain gitu aja intinya. Nah itu dia tadi beberapa head comment yang udah masuk di youtube aku Terima kasih atas komentarnya Karena itu aku bisa tambah semangat lagi buat bikin konten Supaya kalian itu tambah greget sama aku gitu loh Nah by the way mie nya masih banyak banget Ini nggak aku habisin kayaknya pedas dan kenyang banget Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga like dan komen video ini. Share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, okay, see you on my next video. Bye.